ni special sikit. Retro Havoc. Ha ha, mahalnya. I support Kaki Speed dah. Kaki Speed. Nak masuk pun jam tadi kan. Subscribe guys. Dia subscribe sekarang kan. Bang, okay, jangan lupa subscribe Kaki Speed. Sekarang kita orang dekat Retro Havoc. Ada banyak kereta lama, ada ada Mercedes 190E, ada BMW M3, ada banyak lagi. Yang paling rare saya nampak dalam tu adalah Silvia. Dalam tu semua auto bang. Kejap. TV3 call. Hai, selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed guys. Hari ni kita ada dekat mana ni, K? Oh, tenang gila eh. Kita dekat The Curve Damansara. Ada apa kat sini? Kita bukan nak shopping baju eh hari ni eh. Ha, macam biasa kita ni ha. Kita nak pergi event Retro Havoc. So kereta kita dapat dah kat bawah dekat zone A. Kita hantar 2 biji kereta lah, Wira dengan Kancil. Sebenarnya kita keluar daripada tempat tu tadi. Kita tengah ambil angin dulu dekat belah atas ni. Sejuk gila eh. Bawah tu bahang gila kan. Lagi bawah huara kan. Jadi kita nak cakap pun tak dengar kan. Yeah. So aje jelah nak bawa korang jalan-jalan, tengok mall. Mana tahu ada orang yang tak tahu The Curve macam mana kan. Kita pun lama tak datang. Yeah. So kejap kita turun balik. Kejap lagi kita tunjuk korang apa cerita dekat bawah tu sebenarnya kan. Huara dari atas dah dengar dah ni kan. Kita sampai awal. Tersesat tadi. So jom, kita tak pergi ke sana eh. Okay, jom kita pergi tengok kereta kan. So diorang tak sabar nak tengok kereta ni. Apa khabar kau, Yung? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kau pergi tengok kereta ke apa? Nak pergi tengok kereta ni. Nak pergi tengok kereta? Haa. Jom bang. Let's go. Macam mana terjumpa Koyum pula ni? Nanti Koyum masuk dalam ni kena buang macam mana? Tak tahu kan. Tak jamin lah. Awak lama ni, boleh kata lama lah ni. Dia pernah viral lah dulu ni. So kita nak sampai dekat sini eh. Meriah tengok, semua dah lain lagi. Padan gila. Memang bang dari pada pukul 4 sampai sekarang. Sampai dah habis. Dia pukul 6. Nak masuk parking jam gila. 3 jam, 3 jam. Yeah. Your country very hot lah. Kejap lagi eh. Kita cubalah. Kita bakar-bakar kan. Kita cuba kita bawa ni bakar dia orang. Ah, boleh. Boleh. Tak ada bunyi. Kita sebenarnya nak jalan-jalan. Orang ni semua nak tarik kita sangat gambar ni. Kita orang minat abang. Memang idola dari kecil. Minat sangat. Okay. Kita tangkap aman dulu, kita belanja korang roll dulu. Let's go! Okay, so kau tengok yang ni eh. Ini kaca yang kita dapat. So korang pun dah tengok video yang sebelum ni. Kita dah belanja korang kan, pasal kaca ni kan. Kau tengok, kita punya kawan lama kita ada kaca lah. Baik, Robang. So, macam mana kau rasa suasana hari ni? Meriah. Paling meriah rasa. Paling meriah. Nak masuk pun jam kan tadi, Mat. So, kau tengok dekat sini. Terasa bahang bergegar-gegar dalam ni eh. Perilah kalau kita tak dapat cover semua event ni. Sebab orangnya terlalu banyak, kereta pun sampai 1000 biji. Kita dah beritahu kan subscriber kita, kita kat sini. So, kita tunggu diorang datang. Nak tengok kereta kita depan-depan kan. I support Kaki Speed tau. Kaki. Kita satu Malaysia. Mantap eh. So dia pilih pilihan ni eh. Design yang ni eh. Dia punya ceremony lah. You punya kawan lah? Ya. Yeah. I see. Yeah. You ada tengok juga kita punya YouTube? Belum lagi. Belum lagi. Nanti you subscribe lah. Then next time I boleh masuk lah tu. Boleh. You duduk mana? Midah. Orang kaya punya tempat. Thank you support kita lah. Nanti bagi tahu you punya mam. Thank you sebab support kita. Boleh. Terima kasih bang. Abang didik anak dengan betul bang. Support channel kita bang. Ikut bapa ni. Selalu tengok ni. K ada. K dekat belah sana bang. Selalu saya cakap apa bang. Abang cakap. Ni Aziz. Ni K. Pandai ayah eh. Ayah pilih yang pendek jadi Abang Aziz eh. Mantap. Steady lah eh. Nanti kita sembu dia kan. Dia ada ibu tau.
dekat bawah. Bising sangat, bising. Semua orang belanja-belanja. So kita jalan je lah. Mana yang nampak, nampak kan. Awak daripada pukul berapa datang? Saya datang dari pukul 8 tadi. Oh, lepas solat maghrib datang. Maghrib dulu, bos. Hello, abang ni dia support kita kan. Jadi kalau ada orang nak tengok konten abang ni, abang ni dia ada buat konten juga. Abang buat konten dekat mana abang? Boleh tengok kat TikTok at bang.race. Macam mana nak spell? BANG.RACE. Apa abang ni? Abang buat motorsport. Motorsport. Oh, kamera pun canggih. Hari ni ada banyak kereta yang padu-padu eh. So ni lah, ni geng kita juga ni. Ni geng kita je, tapi kita tak sempat review lagi kereta dia. Evo, Evo 8 Evo kita suka. Kita kena jalan laju hari ni. Kita jalan sebab banyak sangat kereta. Ada yang nampak abang Sidia. Bila nak review kereta aku? Nanti bang. Okey bang. So apa pendapat abang tentang Retro Evo hari ni? Last time kita orang join dan hantar Sidia. Goyak bang. Goyak. Goyak, penat. Penat gila abang. Sama lah. Kali ni pun aku tak dapat pusing banyak pun. Ini apa yang kita boleh tengok eh? Macam-macam kereta yang power-power ada bang. Serius. Aku memang cari, aku nak copy banyak benda yang orang buat. Itulah kerja kita, copy. So, abang pakai Sidia eh? Nanti dia nak buat jadi macam ni. Abang ni dia main Sidia tapi dia maintainkan look Sidia. Cuma engine je lebur kan. Performance kita nak buat macam ni. Kita sama bang. Kita sama. Marine Motorsport. Ya? Kalau ada peluang nanti kita pergi Chausha kita abang ni. Kita kena cari lari sikit daripada bunyi. Sebab bila bunyi kuat tak dengar. Jerit ni sakit tekan. Okey bang. Okey bang. Terima kasih support bang. Jumpa lagi. Alright. Ya bang, thank you support bang. Semua follow. Yeah, mantap. Hari ni kita agak berbeza dengan Retro Evo yang sebelum ni. Sebelum ni kita just cover event je. Hari ni kita ada parking kereta kat sini 2 biji. Bahagian yang betul-betul retro lah, kereta lama-lama ni. Yes, tampau bang GTR kat sana bang. Siap ada roket siap kan. Dalam banyak-banyak kereta dekat Retro Evo ini mantap kan. Dia ada empat ni, tebu dia ada empat. Exhaustnya ni, ni memang function dia kan. Ni macam kat Jepun punya style kan. Yang tembak bulan ni kan. Jepun banyak main macam ni kan. Dia main tembak atas. Lepas tu yang jenis bumper dia punya depan sudut panjang kan. So kau tengok kat sini, apa panjangnya exhaustnya ni. Dia buat sampai ke atas ni. Ini mesti dia ada button yang boleh belanja api punya kan. Jadi api yang besar kan. Bukan boleh terletuk kan. Macam dia punya gear pun samurai. Kau tengok. Ini memang gangster lah. So, gear dia pun samurai. Steering ni kau tengok. Steering elephant. Nanti I masuk you punya muka. Atas, thank you bro. Apa khabar bang? Kita Mirauli tu. Yang empat pintu tu. Dia ada sengen bang masuk kan. Apa khabar? Khabar man. Macam mana? Macam ada Ika? Okey hari ni. Okey. Awak dah berapa jam dekat sini ya? 23 minit. Dah pergi cap tadi. Ambil hijau sekali gambar. Ini bang, abang kena follow dekat dia bang, kat TikTok bang. Dia buat video cantik bang. Okey. Thank you. Okey bang. Masih support kan? Abang tu. Ambil gambar. Ambil gambar. Dek, bang masuk kamera. Jom, nak ambil kat mana? Awak nak ambil kat mana? Abang, apa? Kejap, awak tunggu kejap. Rampat tengok, member takat rampat dia selit tu. Ke, dapat singgit ke? Buat ke tak buat tu? Selit, ada RM2 lah terima kasih. Sini ada buat demi ikhlas kat sini. Dapatlah cover tabung, korang selit lah banyak sikit kan. Bang, dari mana bang? Dari Sungai Buloh. Dari Sungai Buloh? Ada tengok kita lah? Thank you support bang. Thank you support bang. Kispi. Terima kasih. Abang daripada pukul berapa datang bang? Baru masuk je. Baru? Baru je. Sama kita lah bang. Saya dah pergi cara ni bang. Kiri dah, kanan bang. Kiri kanan pun dah bang. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih. Abang ada tak? Ada bagi tak? Ada. Abang ada bagi tak? Ada. Eh, you semua bagi. Terima kasih. Support korang semua ada tengok Ada. Mantap. Terima kasih bang. Pura-pura. Thank you. Kita tengok kamar tadi. Alamak. Malu. Okay. Tak masuk kamera, tak malu. Terima kasih.
terima kasih banyak support kita eh. Sama bang. Ha, awak ada tengok ah? Ha? Ada. Ada ke? Slow je. Ni mesti dia subscribe hujung-hujung. Ambil kenik diam-diam bang. Ha. Tambah. Boleh. Kita kena bayar. Kita kena bayar. Tak bayar bayar bang. Tak bayar bayar. Okey, jom kita bergabar. Balik. Ah. Okey bang. Terima kasih support dengan Kispeed bang. Kita subscribe guys. Hari ni kita dapat jumpa eh all the way satu family ni. Okey, so dia ada tiga adik beradik. Itu masih itu. Mak, masih itu mak. Apa eh? Bapa eh? Bapa. Bapa dia tengok kancil lah. Tengah sibuk eh. Daripada Terengganu awak belajar dekat sana eh. Hari ni Retro Havoc awak sanggup cuti safe tu awak turun dah. Betul betul betul. Yes, terima kasih. So ada tiga. Satu, dua, tiga. Mana abang mana adik? Ni abang. Dan ni adik nombor dua. Dan ni nombor tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa peminat kereta Tegar ke? Kereta lama kan. So daripada kita jual baik kereta ni lah. Oh, abang ada kereta dekat rumah sebiji? Ya. Oh. Ancil ada, wajar ada. Saya tak pandai pasal kereta tapi nak belajar lah. Awak kena racun ayah awak. Betul, 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 betul. Dia memang pandai racun. Yes. Bagus, bagus, bagus. On camera eh. Thank you support eh. Mantap. Shawty catch a vibe, I had to put her on. Bought her two skitter, yeah we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah I won't start, I ain't tripping, I'm a stunt. Oh, oh, living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype beast. Ah, kereta apa ni bang? Yeah, yeah, yeah. Oh, bang, kita minat gila Honda ni bang. Kancil dia laju, kancil dia laju. Tak boleh follow, tak boleh follow. Nak tanya bang, kereta ni berapa lama dah abang pakai? 3 tahun lah. 3 tahun? 3 tahun lepas abang beli berapa bang? 40 lebih. 40 lebih? Sekarang harga market lebih kurang dalam berapa bang? 70, 80 ikut dan. Kau jual 140. Good investment. Dah, boleh beli yang tu bang, selau. Ada orang nak beli boleh. Kita jumpa lagi bang. Okay, bang. Tak jumpa sini, jumpa highway bang. Cantik eh kereta abang tu eh. Daripada 40 boleh pergi sampai 140. Oh, kalau invest mas ni, mas pun tak naik. Laju macam tu kan. Kaki speed, kaki speed. Lama tak jumpa eh. Very good eh. Beh, tangan kau dah berkicap kan ni. Macam mana Rey? Meriah, meriah, meriah. Meriah eh? Meriah jangan lama sangat, malu. Kali datang event kereta, jangan pergi anime. So, kalau korang nak follow eh, Harit ni adalah fotografer. So, kalau korang nak follow dia punya IG ataupun dia punya TikTok, korang boleh tengok. So, dia tangkap gambar semua cantik-cantik kan. Tengok kamera dia. Ni set kayangan ni. Wow. Video ni sebenarnya dah habis lah. Dah terlambat dah. So kita borong luar, kita borong dulu. Mantap, korang yang mana tak dapat rugi-rugi. Thank you Mr. Joe. Ini limited edition dia. So dekat sini kau boleh tengok semua ni kaca belalang. Tengok kemas yang dia buat eh. Ni pun baru siap malam semalam. Terus buat datang. Ah, kau tengok. Baru siap malam semalam. Dia terus datang sini. Ni tak sempat nak kotor. Dah sampai sini dah semalam kan. Ni Pahang ni. Ya, yes, saya ni Pahang. Pahang dah. So, awak bawa kereta mana hari ni? Saya bawa kereta yang warna hijau tu. Ini kereta awak? Ya. Yes, saya ada penjaga. Mustaqim namanya. Mustaqim. So, macam mana awak rasa tentang hari ni? Oh, saya rasa sangat excited dan teruja lah sebab saya dapat parking sebelah dengan... Excited. Gila eh Mamat ni eh. Adi, awak buat satu fenomena eh. Semua belanja letong. Dia belanja motor lain. Saya belanja bermodalkan botol air mineral saja. Semua kena kari dengan awak eh. Itu, mana yang motorsport tidak memilih enjin. Kita cuma gunakan botol saja. Cukup. Kat sini ada kereta yang orang cakap Hanichom, Hanichom, mani kereta dia kan. Asal. Tengok ni, ni tangan dia yang buat ni. Tangan dia buat ni ni. Oh, semua kabel-kabel yang ada dekat sini awak yang buat eh? Semua hasil tangan basah, saya. Rasa basah lagi. Masih basah. Awak daripada mana? Daripada Seremban. Geng kau lah. Geng-geng Seremban dia lain macam sikit kita. Tak main lah, main beli-beli. Dia buat sendiri. So kan, saya nak tanya awak lah. Benda paling simple lah eh. Awak buat macam ni, saya tengok cantik. Kapal fiber semua ni kan. Total lah awak habis kat kereta ni berapa? Total 24, 25.
lama lah. Dia nak mencantikkan ni pun dah pingsan dah ke kan. Sebab yang mahal ni sebab warna pink. Dia warna pink eh. Kalau kau tengok dekat dalam ni kau nampak macam warna merah. Dia besar sikit. Konsep simple lah. Nak tanya ni, steering ni daripada dalam tu ke atau apa? Steering lebih itu lagi. Dia cerita steering ni sebenarnya function dia untuk nak tahan bonet dia. Eh, macam main kaya eh, pakai steering eh. Dia beli kan, satu kayu je kan dia pakai steering kan. Steering ada lebih kan. Dia suka main SJB, dia ada rajin masuk auto show. Lalu belanja SJB kan, betul tak? Dia nak belanja eh. Muka dah boleh gulingkan lah. So, awak datang dari mana-mana? Di Subang. Oh, Subang! Ada gaya budak Subang. So, jom kita tangkap gambar dulu ah. Boleh. Yo, let's go. Kali kita ramai-ramai tangkap apa? Boleh. Jom, awak nak adik-adik kita ada? Adik, kumpul. Gila. Baik. Jumpa lagi. Terima kasih, bang. Kita nak bagi tahu dulu, thank you kepada mereka yang support beli merchandise kita pada hari ini. Betul, thank you support. Ada yang ambil stiker, baju, topi kan. Okey, korang memang mantap. Kawan sendiri. Tak tune lagi. Barai gila, barai. Baru dapat makan malam eh. Pukul berapa ni baru makan malam? Aku dah penat ah. Kita pun dah nak cerita banyak ah. Retro Evok pun sudah. Apa pun yang paling penting eh. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang support. Ramai memang best gila kan. So kalau next event, kalau ada lagi korang datang macam tadi kan. Macam biasa, yang mana belum subscribe tu, kasih entaklah laju. Loceng jangan lupa tekan. Nanti follow next punya projek apa yang kita nak buat lagi. So kita dah nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Ni special sikit.